Badminton, gua sakit di game set angkatan Tsubasa Dream Team. Oke, kali ini kita lanjut di match ketiga ya, Hangwin Cup. Dan gue rasa gue udah mengamankan posisi mungkin ya, karena gue udah 4 kali menang dan ini bakal jadi pertandingan terakhir di group stage ya. Semoga bisa. Aduh, ya. Demi kelanjutan konten ya. Kalau gue udah kalah duluan bahaya ya. Gue gak dapat konten nanti. Oke, kayaknya tim musuh Jepang hijau ya mungkin ya. Ya mungkin Rainbow sih, cuma ada Misuginya. Misugi 400k. Ya, soalnya Misugi itu dulu pernah dijual 400k ya, maka namanya ya Misugi 400k. Oke, kita lihat apakah line up-nya mengerikan ya. Oke, gue masih tetap pakai yang ini. Oke, Igawa mungkin cukup susah. Iya, Igawa. Igawa harus dribble dulu, nggak bisa langsung shot ya. Daiwakaisuno. Oke, dia bakal wait pass kah? Ya, kalau wait pass gue gak terlalu peduli sih ya. Soalnya ada recover ya. Itulah kehebatan defender recover ya. Jadi walaupun bola kelewat, tetap ngejar defendernya. Oke, kritikal kuning. Gak bakal gak bakal auto intercept. Putus. Ya, adakah keajaiban? Ya, tapi critical kuning nyala pun percuma kayaknya. Oke, dia bisa. Dia bisa, apa namanya? Tapi dribblenya cuma B ya. Mungkin gue bisa langsung blok. Kita coba aja. Nah, dribblenya cuma B. Kalau A ya, kalau A mungkin gue harus tackle dulu. Oke, ternyata langsung shot. Kita lihat apakah Igawa bisa memblok? Taiju Sutsu. Hey! Wah gila. Soalnya gue kemarin nge-live ya. Gue kemarin nge-live itu gak bisa. Lawan juga gak bisa tendangan ini. Wah udah gila emang. Oke, gue kesini. Please blok satu. Oke, gak ada yang keblok. Mungkin musuhnya bakal mikir gue bakal ngepas karena dia momentum pasnya dikit ya, mungkin ya. Gue coba tipu pakai apa namanya? Wah! Ternyata gitu gue ngepas ya. Gue kira dia mikirnya bakal pilih apa? Intercept. Atau intercept? Oke. Okay. Oke, okay, nice. Oke, bakal kesini. Wah, tapi kalau Roberto sama aja, kipernya Gensu. Ngapain coba gue kasih ke Roberto? Oke, gue langsung bantu aja. Kita lihat. Ya, habis ini gue langsung umpan ke Hyuga. Soalnya kalau kelamaan, gue rasa bakal kekejar ya sama Igawa ya. Please, Yuga, mana Yuga? Aku langsung kesini. So, kalau nabrak si siapa namanya? Jito mungkin gue bisa sih. Gue bisa. Oke, nice. Cuma nabrak Jito ya. Oke, let's go. Apakah terlalu pinggir? Gue rasa enggak. Gue rasa udah pas kayaknya. Apakah musuh bakal full power? Semoga enggak. Iya, masa full power? Jangan dong. Dan tangan gue agak sakit. Mungkin gue salah posisi tidur mungkin. Orewamu, makiru no wa iada. Das ganda. Oke, dia gak punya skill block ternyata. Iya, gue kira dia ada hack power block atau apalah. Dan musuhnya masih Genzo Fest ya. Kita belum bertemu Genzo Mythos ya. Berasa kalau gue ngegulin Genzo Mythos bakal susah sih. Gue ngegulin Zeno aja susah, apalagi Genzo Mythos. Terbang. Kenapa RNG gak berpihak coba. Auto intercept. Oke, enggak ternyata.
Eh, bisa kesini, lewat please. Oke, okay, nice. Oke, okay, pas ya, pas full power ya, makanya gue tunggu. Gojiro! Oke, okay, kalau blok AK itu gak terlalu ngeri, please. Jangan ada RNG lagi. Iya, mumpung belum ada Genzo merah mitos ya. Berasa kalau gue guling ke Genzo merah juga bakal susah ya. Karena kalah elemen dia. Flash Raiju Misaki, kemudian Storm-nya Hyuga, gue rasa gak bakal bisa jebolin ya. Ada mungkin emang saatnya gue pakai Masao. Ike. Ya mungkin udah saatnya gue pakai Masao Face ya buat lawan apa Genzo mitos ya. Aku belum ada Kazuo yang bagus dan Jito yang bagus ya. Ya jelas kalau gue pakai Masao Face ya bakal ada dua beban di tim. Ada susah sekali. Ya oke, berharap nanti bakal ada pemain biru yang flyingnya bagus sih ya. Dan gak butuh kombin aneh-aneh supaya bisa gue masukin. Ah, akhirnya anti apa namanya? Anti apa ya? Oh ya, anti RNG ya. Ya tadi soal juga RNG lost pool soalnya. Emang Genzo Face ini RNG-nya lumayan gede. Ya. Tapi gak masalah, kiper gue juga Genzo Face soalnya. Oke, gue rasa dia bakal wait pass ke sini mungkin ya. Tapi harusnya bisa ngejar si Igawa. Kalau nggak bisa ngejar ya, gue siapa bobol. Gojos. Oke, dia ke Hyuga ternyata. Intercept. Oke, ada. Oh, gue rasa dia nendang dari sini mungkin agak jauh ya. Oke, gue coba tackle aja lah. Soalnya agak aman. Wah, ternyata Rainbow. Aduh. Oke, kayaknya gue bakal kebobol. Aduh, kenapa Rainbow datang saat seperti ini coba. Ini pun kalau gue pilih blok juga belum tentu ketangkap ya Rainbow masalahnya. Oke, cuma dia nendangnya agak jauh ya, harusnya ketangkep. Please, kutikal kuning. Mungkin kuning udah cukup. Oke, cuma putih. Ah, kenapa putih coba? Nah, merun dah. Hey, ya emang jauh. Iya, emang nendangnya agak jauh dia. Jadi walaupun Rainbow harusnya ketangkep sih. Oke, kipernya cuma si Botak sama Genzo ya. Gue rasa dia gak bakal ganti Botak. Berarti saatnya gue masukin Nita. Ya, saatnya dimasukin Nita. Walaupun mungkin Nita agak susah ya. Apa? Lewatin si Igawa ya. Ya, gue berharap nanti bisa. Terus, Nita. Mungkin Igawa pilih blok aja. Nita, apa? Nita pilih dribble, Igawa blok. Bakal ke blok ya. Soalnya Nita kalah elemen. Tapi mungkin gue nanti bakal ngandelin low ball-nya mungkin. Soalnya low ball-nya juga udah gue naikin ya. Gara-gara sebelumnya gue belum naikin apa? Belum ada Nita ground shot yang bagus ya. Jadi terpaksa gue naikin. Dan bedanya cukup jauh ya. 330 sama 298 ya. Level 30. Aduh, gila. Malah lebih bagus yang Falcon Shot EX daripada volume-nya. Dan apa ya, gue berharap bakal ada striker terbang biru sih ya, selain Masao ya. Terus lawan Genzo mitos, kalau gak ada striker biru terbang mungkin bakal susah ya. Atau mungkin gue bakal naikin jumping Raiju shot ya, dan gue cari volley yang agak bagus. Ya, gue ada descending tapi gue gak masukin Jito, sama aja. Ya, semoga ada kombin sama Sawada doang atau Tsubasa lah ya, jangan sama Jito. Oke, Aoi masuk. Gue kasih ke sini. Oke, dia gak ada apa namanya? Oh, let's go. Dia gak ada intercept. Lupa mau ngomong apa.
Biasanya kan dicolok intercept ya, entah itu landing intercept, yang S ataupun yang A. Cuma yang A dapat dari mana ya, gue nggak tahu. Kadang ada landing intercept yang A. Waduh. Oke. Okay. Wah, kejauhan. Gue ngumpan kejauhan. Mungkin bakal diambil juga. Oh, enggak ternyata. Pas. Cuma ya, ini susah. Bebas aja lah. Rasanya gue ngumpannya agak maju ya. Kenapa berhenti di Misaki ya? Astaga. Tapi enggak apa-apa lah. Emang agak susah ya kalau Igawa itu. Mungkin kalau bukan Igawa gue bisa ngelewatin. Ya tapi emang aneh, gue klik di sini ya. Gue klik di sini kenapa pendaratnya langsung di siapa namanya? Di Misaki coba. Oke, dia hemat stamina ternyata. Wah, tak gitu gue intercept tadi. Oke, gue bakal tackle, kemudian intercept. Harusnya sih bisa ya. Gue gak perlu maksa ngeblok. Soalnya jauh, gawangnya jauh. Harusnya bisa. Oke, habis ini dia udah full power kayaknya ya. Soalnya tadi dia habis kebobolan dan dapat tambahan 25% dari Akai. Dah, ini rawan full power bentar lagi. Oke, okay, nice. Insect Master ya. Insect Master memang menjanjikan. Oke, gue bisa kesini. Gue langsung bantu ya. Karena dia, apa namanya, interceptnya yang A ya gak dinaikin. Harusnya sih lewat. Harusnya ya, harusnya sih lewat. Oke, dia pilih tackle lagi. Karena dia bakal pilih intercept ya. Tsubasa. Tsubasa. Oke, tinggal gue kasih ke Nita, harusnya bisa ini. Ah! Nita, kenapa gak munduran dikit coba? Astaga, Nani. Wah, gila ini Nita, ngeselin. Kenapa gak munduran dikit coba? Oke. Ini gue masih ada kemungkinan kebobol ya. Ini Igawa aja udah habis staminanya. Oke, dia mau umpan kemana? Oh, dikasih ke Yuga. Makasih, bro. Oke, gue kesini. Gue rasa dia bakal pakai intercept. Oke, Santana tuh. Kita lihat. Apakah menghasilkan? Ah, oke, okay, nice. Hasilnya. Oke. Okay. Oh, jaraknya kayaknya udah cukup buat nge-shot ya daripada aku dribble lagi. Oke, okay, let's go. Wakadoryu Falcon Kick ya. Wakadoryu Hayabusa Shuto. Please, please. Oke, okay, musuhnya tackle kalau putih. Hayabusa Gilda. Ini kalau tambah urapi sih lebih mantep ya. Ada urapi hijau SMP ya. Aduh, kenapa aku nggak punya coba? Padahal pemain bus kayak gitu wajib banget ya di tim ya. Supaya striker kita lebih bagus ya. Atau chance buat ngegulingnya lebih gede. Daripada yang tanpa support ya. FW tanpa support. Oke, okay, kalau kuning kayaknya bakal ketangkep. Iya, kertas kuning susah. Nah. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita tinggal rebut bolanya lagi. Auto intercept. Oke, enggak ada. Hey, walaupun rainbow ya bisa diatasi. Gue ke sini. Oke, enggak jadi. Oke, dia nggak bisa ngepas, tapi dia bisa intercept. Ngeselin. Oke, gue paksa lah. Kali aja ya kan, kali aja lewat. Bisakah? Bisakah kita lewat? Yus, gugutus! Ini kalau tapi... Wow!
musuhnya play tackle. Why? What? Oke, okay, Kyoto full power. Kyoto tinggal Santanator. Berasa dia bakal intercept lagi sih. Tata Gozo. Aduh. Ternyata Nani. Oke, okay, auto intercept. Pas gacha dah. Pedagang gue kasih ke Misaki, harusnya bisa. Misaki. Oke. Okay. Mari kita one two shot ya. One two shot ya. Itu juga ada pemain one two shot. Dikira subas SDF doang one two shot. Cok, Misaki kun. Masa kun. Oke, aku tinggal ngesot. Oh, mos. Iya, ngeselin. Padahal tinggal geser dikit ya. Kojiro! Kei! Oke, okay, please. Kakak kue gulin. Harusnya bisa sih, kalau nggak pelangi ya. Kalau nggak pelangi harusnya masuk. Karena Flash Raiju emang nggak main-main momentumnya. Momentumnya gede banget Flash Raiju. Hey! Dia masih menunggu juga ada Flash Raiju sih. Cuma ya udah terlalu stormy ya. Jadi kalaupun ada Flash Raiju ya bakal ngabisin tempat ya. Kecuali Flash Raijunya itu skill utama mungkin bisa kalau skill utama. Oke, di pertandingan away ketiga ini gue menang 2-0 ya. Untuk home-nya kalian tunggu aja di next video. Ya, mungkin bakal semakin memantapkan diri ya buat lolos ya demi kelanjutan konten ini. Oke, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe bro. Semangat buat video. Sampai ketemu di next video.